kita mulai memasuki jalan Kalimantan dari arah Bundaran Besar menuju ke Banjarmasin. Jadi ini adalah jalan Trans Kalimantan. Orang sering menyebut daerah di sekitar sini ini sebagai bagian daripada kelurahan, kalau dulu Selat Hulu, mungkin sekarang Selat Utara. Di sebelah sini kiri ada pom bensin. Tidak salah, ini Handil Selat. Nah, daerah sini biasa disebut daerah Handil Seibaras. Di kiri ini ada majelis. Sebentar lagi kita akan bertemu dengan jembatan Pulau Petak. Jembatan Pulau Petak ini melintasi Sungai Kapuas Murung. Nah, ini jembatannya. Ini disebut sebagai Jembatan Pulau Petak. Kalau ke arah kanan ini adalah ke arah laut, ke arah kiri ini nanti tembusnya adalah di Sungai Barito. Kalau ke kanan itu kita ke Kuala Kapuas, kalau ke kiri kita ke arah Barito. Seberang dari jembatan Pulau Petak ini, daerah di sebelah kanan disebut sebagai Sungai Pasak. Kalau kita masuk ke arah kiri, maka ini kita menuju ke Sungai Asam atau Sei Asam. Daerah ke kiri ini juga bisa digunakan menuju ke Sei Asam. Nah, ini kita mulai memasuki daerah Sungai Pasak.
Di sebelah kanan ini sebenarnya ada rumah Betang. Namun nampaknya jalan ke dalam masih belum diperbaiki. Rumah Betang ini adalah peninggalan dari keluarga Bapak Tupang yang pernah menjabat sebagai Wakil Bupati Kabupaten Kapuas. Sebelah kanan ini ada sebuah gereja yang cukup besar. Nah, sebenarnya di sebelah kiri ini ada jalan menuju ke Kebun Durian. Pada musim durian bulan lalu, kami diajak oleh teman menikmati durian di kebun tersebut. Nampaknya jalan di daerah Sungai Pasa ini sudah mulai agak rusak. Sebelah kanan ini adalah kuburan Kristen. Kuburan Kristen GKI Bariba. Kuburan ini banyak orang-orang asing dikuburkan di sini, terutama mereka yang menjalankan misi penyebaran agama Kristen di Kabupaten Kapuas. Sebagian dari mereka ada yang orang Belanda. Kita sudah memasuki desa Barimba. Di Barimba ini ada bekas rumah sakit Kuala Kapuas. Rumah sakit ini dibangun oleh Basel Mission atau Misi Basel pada tahun 1931. Dokter yang ditugaskan oleh mission ke Kuala Kapuas ini adalah Dr. Fisher. Jadi beliau merintis berdirinya rumah sakit ini dengan mendirikan poliklinik. Jadi beliau bolak-balik dari Banjarmasin ke Kuala Kapuas untuk memberikan pelayanan kesehatan. Setelah poliklinik ini cukup maju, beliau mengusulkan kepada Basel Mission yang ada di Swiss untuk membangun sebuah rumah sakit. Jadi Basel Mission ini membeli tanah di daerah Barimba ini
untuk dibangun rumah sakit. Dr. Kaiser dibunuh oleh Jepang pada tahun 1931. Nah, pada waktu itu beliau dianggap membantu orang-orang Belanda. Sayang, pada tahun 70-an rumah sakit ini terbakar. Yang tersisa cuma bangsal anak. Jadi kalau kita berkunjung ke lokasi rumah sakit Kuala Kapuas yang lama ini, kita hanya akan menemukan bangsal anak. Karena ini adalah rumah yang atau bangunan kuno, hampir sebagian besar bangunannya terdiri dari kayu. Nah, ini sekarang kita masuki Desa Mambulau. Di Desa Mambulau ini ada Masjid Mambulau, Masjid Jami Mambulau. Ini merupakan masjid yang cukup tua di Kuala Kapuas. Jadi ketika Muhammadiyah masuk ke Kuala Kapuas, maka mereka mendirikan masjid di sini. Walaupun masjid Muhammadiyah yang cukup tua juga dapat kita temukan di Kelurahan Mandomai, di Kecamatan Kapuas Barat. Nah, ini kita memasuki, orang sering mengistilahkannya, anjir kilometer 1. Nah, kalau anjir ini merupakan wilayah Kecamatan Kapuas Timur. Kecamatan Kapuas Timur ini adalah kecamatan perbatasan antara Provinsi Kalimantan Tengah dengan Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi kecamatan ini langsung berbatasan dengan Kabupaten Barito Kuala yang merupakan bagian daripada Provinsi Kalimantan Tengah. Karena Kabupaten Kapuas ini berbatasan dengan Kalimantan Selatan, hampir semua aktivitas perekonomian dan kegiatan-kegiatan lainnya, masyarakat di Kapuas ini banyak merujuk ke Kalimantan Selatan. Barang-barang perdagangan banyak berasal dari Kalimantan Selatan. Bahkan untuk berobat, masyarakat di Kabupaten Kapuas ini lebih suka apabila mereka bisa dirujuk ke Kalimantan Selatan. Selain karena jaraknya yang lebih dekat, juga biasanya orang-orang di Kapuas ini memiliki saudara di Banjarmasin. Tidak hanya masalah pengobatan, untuk mencari hiburan atau apabila mereka ingin mengunjungi mall yang lebih besar,
Sebagaimana kita ketahui, Kapuas sudah punya mall, yaitu City Mall. City Mall ini sangat sederhana. Jadi apabila mereka ingin mengunjungi mall yang lebih besar, mereka lebih menyukai untuk berkunjung ke Banjarmasin. Dan tempat favorit mereka adalah di Duta Mall. Mall yang terletak di samping Rumah Sakit Umum Ulin di Banjarmasin. Daerah Anjir Serapat ini dikenal sebagai penghasil rambutan. Jadi pada bulan-bulan lalu, mulai dari bulan November, Desember, Januari, di daerah ini banyak sekali yang menjual rambutan. Kita lihat ini di depan kita, kabut cukup tebal. Ini bukan kabut asap karena tidak berbau. Jadi kadang-kadang memang kabut ini bisa menyelimuti daratan. Tapi jarak pandang masih cukup jauh. Lalu mengganggu perjalanan. Kita lihat ini makin banyak lubang. Awalnya jalan ini hampir tidak ada lubang sama sekali. Jalan di Anjir Serapat ini sebenarnya sejajar dengan anjirnya. Jadi anjir itu adalah kerukan yang dibuat oleh orang Belanda zaman dulu untuk mempertemukan Sungai Barito dengan Sungai Kapuas, sehingga mereka tidak perlu lagi memutar. Kalau mau dari Kapuas ke Barito atau dari Barito ke Kapuas, tidak perlu lagi memutar laut melalui laut. Tapi mereka bisa melalui anjir ini. Nah, karena kedalaman anjir itu tidak sedalam sungai biasa, anjir ini bisa mengalami pasang dan surut. Jadi kalau airnya pasang, dia cukup dalam untuk bisa dilalui oleh kapal-kapal yang berukuran besar. Karena zaman dulu, angkutan utama dari masyarakat itu adalah kapal. Jadi kalau kapal melalui anjir ini ketika airnya sedang surut, maka mereka bisa terdampar di anjir ini. Nah, nanti mereka baru bisa melanjutkan perjalanan ketika air mulai pasang.
Banjir ini panjangnya 14 kilo. Jadi kita biasa menyebutnya mulai dari Anjir Pal 1 sampai Anjir Pal 14. Nah, Anjir Pal 14 itu adalah sudah memasuki wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu di Kabupaten Barito Kuala. Kalau daerah ini disebut sebagai Anjir Serapat. Nanti kalau kita memasuki Kalimantan Selatan, itu nanti kita akan mendengar istilah Anjir Pasar. Nah, nanti kalau kita memasuki daerah menjelang Jembatan Barito, kita mengenal istilah Anjir Muara. Nampaknya dengan kecepatan mobil yang seperti ini kita tidak sempat sampai ke jembatan Barito. Jadi kalau kita pause sedikit rekamannya. Nah, ini kita lihat kabut makin menebal bagian kendaraan menggunakan lampu. Kita sudah memasuki jalan yang lebih besar. Mulai dari jalan ini sampai ke perbatasan, jalan sudah mulai besar. Lihat kabut makin menebal. Kita memasuki Pal 8. Di sebelah kiri ini ada Puskesmas Anjir Serapat. Ini adalah Puskesmas Rawat Inap. Mereka juga melayani persalinan di tempat ini. Kanan ini di Pal 9 ada Masjid Mujahidin. Jadi masjid ini merupakan salah satu destinasi bagi para pejalan untuk mengerjakan sholat, termasuk
Masjid ini banyak digunakan oleh mereka yang sedang di perjalanan ketika waktu sholat Jumat sudah masuk. Kanan ini ada Madrasah Tsanawiyah. Daerah Anjir ini dikenal sebagai daerah yang sangat religius karena di daerah ini ada sebuah pondok pesantren yang sangat besar, yaitu Pondok Pesantren Nahdlatul Salam. Pondok pesantren ini berada di kilometer 11 dan jumlah santrinya ribuan. Pondok pesantren ini pada awalnya merupakan pondok pesantren tradisional di mana para santrinya belajar kitab kepada para guru-gurunya. Dan hal ini sangat luar biasa mengingat penyebaran agama Islam di Kalimantan Tengah ini banyak dibantu oleh para guru-guru agama yang berasal dari daerah Tamban ini. Jadi mereka yang sudah pernah belajar di pondok pesantren biasanya akan menjadi para guru-guru agama di desa-desa yang ada di sepanjang Sungai Kapuas dengan bayaran yang sangat minim. Namun biasanya mereka akan mencari sumber penghasilan yang lain. Di sebelah kiri ini adalah lokasi Pondok Pesantren Nahdlatul Salam. Nah, ini dia. Menariknya di pondok pesantren ini ketika para santri itu belajar ke rumah guru-guru mereka, mereka membawa kitab kuning, kemudian mereka mengenakan kain sarung. Nah, di sebelah kanan ini adalah jembatan Timbang.
Jadi biasanya kalau truk-truk yang berasal dari arah Kalimantan Selatan, ketika mereka memasuki wilayah Kalimantan Tengah, maka mereka harus melewati jembatan timbang ini. Kita sudah mendekati perbatasan dengan Kalimantan Selatan. Yang sering kita istilahkan dengan PAL 14. Nah, sebagai tanda dari perbatasan ini, di ujung daripada wilayah Kalimantan Tengah ini ada Polsek. Di Polsek Kapuas Timur itu terletak di perbatasan antara Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Nah, kita lihat di sebelah kiri ada polisi dan Polsek Kapuas Timur. Dan ini adalah perbatasan Kalimantan. Terima kasih, dan kita bisa melanjutkan perjalanan ini di tempat-tempat lain di wilayah Kabupaten Kabupaten.